Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada mhdaily.net bertajuk Ahli PKR sujud syukur pejuang tak mahu kerjasama PKR dan Anwar. Berita penuh, Alhamdulillah semua warga keadilan PKR wajib syukur sujud syukur mendengar berita baik ini, iaitu pejuang tidak mahu bersama dengan Anwar dan keadilan. Jap, pernah ke keadilan melamar pejuang? Atau hang yang perasan dan syok sendiri? Betul, Anwar melewati zamannya. Cuma saka tua 96 tahun itu saja yang lebih muda dari zamannya. Seakan Firaun moden yang panjang hayatnya, tetapi penuh dengan menyusahkan orang. Kamu tidak sokong MOU. Kamu lawan kerajaan pintu belakang yang bapa kamu berikan laluan jadi kerajaan itu. Kamu gila ke apa? Buat apa lawan kerajaan sekarang? Bukankah bapa kamu yang izinkan mereka berkuasa? Lupakah kamu? Siapa yang lawan kerajaan bersungguh-sungguh di parlimen? Isu Pandora Papers. Siapa yang mula bersuara? Anwar atau bapa kamu? Kenapa saka tua diam? Takut nama anak-anak sendiri naik? Skandal DNB, siapa yang mula bongkar? Anwar atau bapa kamu? Isu banjir, siapa yang desak agar dibahas di parlimen? Kamu ingat Anwar macam bapa kamu? Boleh dijual beli? Maaf. Jangan ingat rakyat lupa. Segala kemusnahan hari ini berpunca dari kerja bodoh dan khianat bapa kamu. Jangan berpura-pura menentang kerajaan yang bapa kamu sendiri wujudkan. Sumber berita ini dipetik daripada Facebook. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari MH Daily. Sila maklum bahawa artikel ini tidak menggambarkan pendirian dan pendapat daripada channel ini. Sekian berita. Artikel ini diperolehi daripada Facebook W Fauzin NS. W-F-A-U-D-Z-I-N-N-S. Kita jumpa lagi. Bye-bye.